Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama lagi dengan Ustazah Linda. Akhlak terpuji, hiasan diri, pelajaran ke-27 bidang akhlak pendidikan Islam tingkatan 1. Jom bersama-sama dengan Ustazah. InsyaAllah hari ini kita akan sama-sama membincangkan tentang tajuk akhlak terpuji hiasan diri. Okey, akhlak terpuji hiasan diri. Kita lihat terlebih dahulu standard kandungan atau standard pembelajaran untuk kita ketahui maksud akhlak, bahagian akhlak, kelebihan berakhlak, tujuan memelihara akhlak, implikasi tidak memelihara akhlak. Apa maksud akhlak? Okey, selama hari ini kita menyebut, okey, sentiasa menyebut akhlak. Biarlah berakhlak. Okey, apa maksud akhlak? Akhlak berasal daripada perkataan khulukun, perkataan Arab. Okey, khulukun yang bermaksud budi pekerti, watak, kelakuan dan tabiat. Okey, kalau dari segi bahasanya, okey, khulukun, perkataan Arab yang membawa maksud budi pekerti, okey, watak, kelakuan dan juga tabiat. Manakala dari segi istilah, akhlak bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa. Okey, sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah, tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Okey, Ustazah ulang. Maksud akhlak dari segi istilah ialah sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang, yang mana daripada sifat tersebut mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah saja. Okey, dengan mudah saja terdorong, okey, untuk kita lakukan sesuatu perbuatan tanpa perlu pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Itulah dia akhlak. Kalau dari segi bahasanya tadi, budi pekerti, tabiat, kelakuan, tingkah laku, itu maksud akhlak. Okey, seterusnya kita lihat akhlak dia terbahagi kepada dua. Kalau kita pelajari, akhlak terbahagi dua. Pertama, akhlak mahmudah dan yang kedua, akhlak mazmumah. Okey, kita lihat apa itu akhlak mahmudah dan apa itu akhlak mazmumah. Baiklah, dari segi maksud, akhlak mahmudah, okey, ialah sifat dan tingkah laku terpuji. Ingat ya, kalau mahmudah, terpuji, yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perakuan syarak. Okay, maksudnya dengan mudah dekat sini untuk kita faham, mahmudah, terpuji. Maksudnya tingkah laku baik yang ada pada diri seseorang individu tu, yang mana tingkah laku atau sifat dia sangat bertepatan dengan kehendak syarak. Okay, manakala akhlak mazmumah, lawan kepada akhlak mahmudah. Kalau akhlak mahmudah, tingkah laku terpuji, akhlak mazmumah ialah tingkah laku keji. Ya, tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang mana tingkah laku keji itu sudah pasti berlawanan dengan nilai dan perakuan syarak. Ya, mahmudah terpuji, mazmumah keji. Kalau keji tak elok, sudah pasti ianya berlawanan dengan kehendak syarak. Okay, kita lihat contoh pula. Okey, contoh akhlak kepada Allah dalam kategori mahmudah. Okey, diberi contoh dekat sini, syukur, sabar, tawakal, zikir, qanaah, okey, redha, ya. Yeah? Redha dengan apa ketentuan Allah. Itu mahmudah, terpuji. Itu contoh akhlak kepada Allah. Manakala contoh akhlak mazmumah, okey, akhlak keji kita kepada Allah ialah riak. Sombong. Okey, putus asa. Cepat kecewa. Okey, sangka buruk. Selalu bersangka buruk. Wujud rasa tak puas hati, okey, ataupun lalai.
Itu contoh akhlak kepada Allah. Manakala kita lihat akhlak kepada manusia pula, Mahmudah yang terpuji apa? Tawaduk, okay, hormat orang lain, pengasih, pemurah. Itu contoh akhlak baik kepada manusia. Apa pula akhlak keji atau mazmumah kepada manusia? Sombong. Okay, pandang hina dekat orang lain. Macam dia je bagus-bagus kan. Okay, ataupun apa contoh lain? Dia bersedekah. Sedekah tu dah kira baik dah. Tetapi tak ikhlas. Okay. Sedekah tapi tak ikhlas, dia masuk dalam akhlak mazmumah. Hianat. Tak jujur. Bahil. Itu contoh akhlak mazmumah kepada manusia. Okay, kita dah terangkan tadi maksud mahmudah, mazmumah apa. Kita dah beri contoh akhlak kepada Allah. Mahmudahnya apa, mazmumahnya apa, dan begitu juga akhlak kepada manusia, sama ada akhlak terpuji ataupun tingkah laku ke keji. Itu perbandingan akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ustazah ulang, mahmudah terpuji, mazmumah keji. Okey, apa kelebihan orang yang berakhlak? Orang yang tingkah laku dia baik, tingkah laku terpuji, apa kelebihannya? Okey, kita lihat daripada hadis An Abi Hurairah qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Okey, riwayat Abu Daud, terjemahan dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Jelas di sini, kalau kita nak rasakan untuk menjadi seorang mukmin yang paling sempurna iman, kenalah akhlak baik. Baik akhlak, baiklah iman. Okey, sempurna akhlak, sempurnalah iman. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abi Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ma min syai'in athqalu fil mizani min husnil khuluq. Yang bermaksud Abu Darda meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di akhirat daripada keelokan akhlak. Masya-Allah. Okey, kalau nak berat timbangan di akhirat, berakhlaklah dengan akhlak mahmudah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi sebagaimana yang diriwayatkan oleh Jabir. Inna min ahab bikum ilayya wa akrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Apa maksudnya? Sesungguhnya orang yang paling aku cintai dalam kalangan kamu dan paling dekat kedudukan denganku pada hari akhirat ialah orang yang paling baik akhlaknya. Betapa ketiga-tiga hadis ini, okay, menerangkan, menjelaskan kepada kita bahawa yang paling baik, yang paling sempurna iman, orang yang berakhlak, yang paling berat timbangan al-mizan juga orang yang elok akhlaknya dan yang paling dicintai dan hampir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah orang yang paling baik akhlaknya. Okey, demikian kelebihan orang yang berakhlak. Kita lihat pula apa tujuan sebenarnya memelihara akhlak. Okey, kenapa kita nak jaga perilaku kita? Kenapa kita nak jaga tingkah laku, tabiat, perlakuan kita? Yang pertama, supaya kita dapat kasih sayang Allah. Okey, dan sentiasa diberkati Allah. Bila Allah dah sayang, Allah berkat hidup kita, semua yang kita hendak kita akan dapat. Okey, hidup kita akan teratur, aman, damai dan sebagainya. Okey, seterusnya wujud hidup harmoni. Okey, bila berkaitan dengan wujud hidup yang harmoni ini, boleh kita bawakan ke dalam hidup kita bermasyarakat. Okey, kalau akhlak kita terjaga, orang di sekeliling kita tidak akan rasa bermasalah dengan kita.
Okey, tidak akan mencari hal dengan kita. Okey, hidup kita aman sempurna. Seterusnya begitu juga kalau kita pelihara akhlak kita, hubungan kita dengan orang sekeliling akan baik sentiasa. Sebab tak ada sesiapa pun yang sakit hati atau dengki terhadap kita. Seterusnya lagi, antara tujuan memelihara akhlak ialah akan menjadikan hidup kita aman harmoni sebagaimana yang Ustazah sebut tadi. Okay, tidak ada berlaku pergaduhan, okay, persengketaan, okay, bahagia saja. Seterusnya, tingkatkan kualiti modal insan. Okay, tingkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi. Okay, kalau kita tak ada akhlak, macam mana kita nak tingkatkan kualiti hidup kita? Okay, akhlak kita buruk, contohnya siapa yang nak berkawan dengan kita? Siapa yang nak ambil kita bekerja contohnya? Okay, seterusnya, kalau kita pelihara akhlak, kita akan dapat syafaat dan juga rahmat daripada Allah pada hari akhirat kelak. Itu 6 tujuan memelihara akhlak. Kita lihat pula apa implikasi atau kesan buruk kalau kita tak pelihara akhlak ataupun amanah. Okey, pertama, meruntuhkan maruah diri kita. Maruah diri kita akan jatuh. Sebab kita tak jaga diri, tak jaga tingkah laku, jadi orang akan orang pandang rendahlah. Yang kedua, dipandang hina di sisi Allah. Apatah lagi di kalangan manusia orang dah pandang rendah, dipandang hina juga di sisi Allah. Okey, turut dipandang hina di sisi manusia. Orang tak pandang pun kalau orang yang berkelakuan buruk sebenarnya. Okey, tak ada orang pun nak pandang, tak ada orang pun nak suka. Okey, dimurkai Allah, hilang keberkatan. Sebagaimana yang Ustazah dah sebut tadi, kalau orang yang pelihara akhlak, dia akan mendapat syafaat dan rahmat Allah. Dia akan mendapat kasih sayang dan diberkati Allah. Jadi sekiranya dia tidak memelihara akhlak dia, sudah barang pasti Allah tidak akan memberi kasih sayang dan rahmat kepada kita. Demikian Ustazah terangkan tadi tentang tajuk, tentang tajuk yang ke-27, akhlak terpuji hiasan diri. Untuk menghias diri kita dengan sesuatu yang lebih bermakna ialah melalui tabiat, perilaku, tingkah laku kita. Akhlak terpuji hiasan peribadi. Bukankah kita hendak mizan timbangan kita adalah mizan yang berat? Bukankah kita mahu Allah sayang dan beri rahmat kepada kita? Jadi bagaimana caranya? Jaga akhlak. Berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Berakhlaklah dengan akhlak mahmudah, bukan akhlak mazmumah. Demikian perkongsian Ustazah tentang tajuk ini. Aku luqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.